Ya salam selamat malam saudara-saudara yang terkasih saya mengucapkan salam damai sejahtera bagi Anda sekalian dalam nama Bapa Putra dan Roh Kudus. Saya akan deliver satu materi sebenarnya ini sebagai persiapan untuk materi pradebat ya antara saya dengan Pak Bini Irawan. Dia penganut susinianisme yang akan berlangsung pada tanggal 29 Oktober pada hari Sabtu jam 7 malam via stream yard perdebatan babak kedua melanjutkan perdebatan kami terkait dengan sejumlah teks perjanjian baru yang belum diperdebatkan dalam seri yang pertama perdebatan tahap pertama atau babak pertama saudara bisa tonton rekamannya di channel Firbum Viritatis berlangsung satu tahun yang lalu dan perdebatan tanggal 29 nanti adalah perdebatan babak kedua. Nah, seperti yang saya sudah sampaikan di dalam seri sebelumnya terkait dengan sosinianisme di dalam sebuah perdebatan itu tentu saja kita tidak bisa ngomong segala sesuatu tentang isu yang bersangkutan. Kita harus sedapat mungkin sangat ringkas to the point terkait dengan isu yang dilontarkan di dalam perdebatan sehingga tidak memakan atau menyita banyak waktu yang tidak perlu. Karena itu saya menggunakan sesi-sesi semacam ini untuk memberikan edukasi kepada saudara terkait dengan apa saja yang dipahami dan dimengerti dan yang diimani dan yang dibela oleh mereka yang menganut pandangan sosinianisme. Nah di dalam seri yang pertama saya sudah perlihatkan kepada saudara bahwa Sosinianisme itu baru muncul pada abad ke-16 dan pendekatan atau doktrin-doktrin mereka itu terutama terdapat di dalam Rakovian Katekisem pertama kali di komposisi tahun 1609 dan bahkan Anda bisa membaca itu secara online. Pada dasarnya Susinianisme itu mempercayai banyak hal yang sama dengan kekristenan yang ortodoks rasuli dan historikal. Misalnya mereka percaya Alkitab itu firman Tuhan yang ineran tanpa salah infallible tidak dapat gagal dan menempati norma-normans, menempati posisi otoritas mutlak di dalam kekristenan. Tetapi mereka tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan praeksisten Status Yesus sebagai Anak Allah bukanlah status yang kekal di dalam kekekalan yang lampau, tapi status sebagai Anak Baru didapatkan Yesus saat Ia ada di dalam rahim Maria. Mereka juga percaya bahwa Yesus lahir melalui seorang perawan, mereka juga menerima kematian dan kebangkitan dan kenaikan Yesus ke surga, dan status Yesus sebagai Mesias. Jadi, banyak hal yang mereka percayai. Yang sama dengan yang diimani di dalam kekristenan yang ortodoks, tapi mereka menolak doktrin Tritunggal, menolak ketuhanan Yesus, termasuk menolak ketuhanan Roh Kudus. Mereka tidak percaya bahwa Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Roh Kudus adalah power, adalah kekuatan, adalah force dari Allah, jadi bukan person. Nah, untuk memperlengkapi saudara berhadapan dengan para bidat ini dan ini penting supaya saudara tidak stromen ketika berhadapan dengan mereka karena tampaknya mereka seperti para saksi Yehova atau Wanes Pentakostalism tapi sebenarnya berbeda secara fundamental dan meskipun dalam bagian-bagian tertentu argumen mereka itu mirip tapi di dalam formulasi mereka terkait dengan apa yang mereka imani argumen-argumen mereka dalam banyak aspek itu argumen-argumen yang tidak sama dengan saksi Yehova, tidak sama dengan Wanis Pentakostalism, tidak sama dengan rabbinik Judaism, sama sekali tidak sama dengan Islam. Itu sebabnya saya heran kok uh, salah satu penganut yang si apa namanya uh, apa wartawan Injil ya, siapa nama Franz Donald itu seringkali pergi berteletabis dengan Muslim. Apa hubungan antara susinianisme dengan pandangan Islam? Segala sesuatu yang dipahami di dalam susinianisme itu ditolak di dalam Islam. Jadi apa poinnya dia pergi berteletabis? Tapi itulah para bidat ya. Mereka kalau tidak mampu sendiri untuk menghadapi kekristenan, mereka akan menggandeng pihak lain meskipun pihak yang mereka gandeng itu pada akhirnya mereka akan gigit-gigitan juga. Sama seperti Tovia Singer juga begitu. Segala sesuatu yang diimani di dalam Islam itu ditolak di dalam Yudaisme Rabinik. Yudaisme Rabinik tidak percaya bahwa Quran itu firman Tuhan, let alone Quran itu tersimpan secara kekal di dalam tablet di surga sana. Yudai, Yud, Yudaisme Rabinik tidak percaya itu. Yudaisme Rabinik tidak percaya bahwa Muhammad adalah nabi Yudaisme rabbinik juga tidak percaya bahwa Isa itu lahir melalui seorang perawan. Yudais rabbinik juga tidak percaya bahwa Isa adalah Mesias, Al-Masihah. Yudaisme rabbinik juga tidak percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Yahweh yang diajarkan di dalam tanah. Tapi meskipun terdapat kontradiksi demi kontradiksi demi kontradiksi di dalam pandangan Yudaisme rabbinik dan Islam, tapi itulah para bidat. Mereka mengabaikan semua itu kemudian duduk bersama-sama dan bersatu padu melawan kekristenan. Nah saya sudah katakan kamu mau join dengan siapapun silakan kamu mau join dengan berapa ribu bidat sekalipun bersatu padu melawan kekristenan kamu tidak akan bisa menghadapi kekristenan secara argumentatif. Tidak bisa. Tetap tidak bisa. Nah karena itu saudara-saudara sebelum kita mulai membahas tentang the logos ya ho logos atau the word di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 bagaimana pandangan dari sosinianisme khususnya Anthony Bassert ya Anthony Bassert ini adalah salah satu leading salah satu tokoh utama di dalam sosinianisme masa kini dia apa namanya orang yang terpelajar dan punya gelar PhD dan salah satu tokoh yang seringkali menjadi rujukan ketika orang-orang bicara tentang sosinianisme masa kini dan dia adalah salah satu tokoh yang juga sangat militan termasuk sangat giat untuk menyerang dan membantah doktrin Tritunggal termasuk juga doktrin ketuhanan Yesus. Nah sebelum kita ke sini saudara-saudara saya ingin mulai dengan pengantar ini. Saudara-saudara di dalam apologetika saudara-saudara tidak bingung kenapa kok orang-orang gini -orang sudah dijelaskan, sudah dibuktikan tapi tetap masih ngotot, tetap masih ngeyel, tetap masih keras kepala dan menolak segala sesuatu. Apakah itu para apologet atau para polemikus muslim, apakah itu para bidat Wanes, apakah itu para bidat saksi Yehova, termasuk juga para bidat sosinianisme dan termasuk juga rabbinik judaism. Kenapa itu bisa terjadi? Karena saudara harus membedakan antara pembuktian dan persuasi. Pembuktian itu adalah saudara presenting, mempresentasikan bukti-bukti dan argumen-argumen baik yang membela posisi kekristenan maupun yang memperlihatkan defisiensi dari pandangan lawan atau yang disebut dengan counter attack, itu pembuktian. Persuasi adalah apa yang meyakinkan seseorang untuk menerima sebuah pembuktian, jadi itu bukan dua hal yang satu dan sama. Bukan pembuktian dan persuasi adalah dua hal yang berbeda. Saudara bisa secara excellent, secara sangat akurat, dan sangat baik mempresentasikan bukti-bukti dan argumen-argumen yang valid dan sound, tapi itu tetap tidak meyakinkan lawan saudara. Kenapa? Karena sesuatu itu dapat meyakinkan bukan hanya terkait dengan apakah bukti itu valid dan benar atau tidak, apakah argumen-argumennya itu sound dan valid atau tidak, bukan hanya soal itu. Itu termasuk tapi bukan hanya soal itu. Persuasi itu seringkali hal-hal yang sifatnya psikologis, hal-hal terkait dengan apa namanya uh, kondisi eksistensial dari lawan saudara, termasuk juga pengalamannya, termasuk juga komitmen teologisnya. Nah, tadi malam saya tonton diskusi antara Anthony Bazer dengan sejumlah tokoh trinitarian ya di channel Jonathan McClatchy dan dia selalu mengatakan ayat-ayat yang kamu kutip itu bagi saya tidak berarti apa-apa karena komitmen teologi saya adalah unitarianisme. Jadi saudara lihat, berapa banyak pun bukti yang saudara perlihatkan, dia akan selalu pada akhirnya memperlihatkan kepada saudara saya tidak bisa terima itu, karena kalau saya terima itu, maka komitmen teologi saya, presa posisi saya, asumsi doktrinal saya akan fall apart, akan hancur berantakan. Jadi, demi menjaga komitmen teologis itu, presa posisi teologis itu, asumsi teologis itu, maka bukti-bukti itu menjadi tidak bermakna bagi dia. Jadi, bukan hanya soal bagaimana saudara membuktikan. Tapi bagaimana komitmen teologisnya, termasuk pengalamannya, dan banyak sekali elemen-elemen atau aspek-aspek lain yang terlibat di sana, itulah sebabnya apakah itu khotbah, apakah itu pengajaran, apakah itu apologetika, tidak pernah merupakan sesuatu yang menyebabkan pertobatan seseorang, yang menyebabkan pertobatan seseorang, atau yang membuat seseorang itu bertobat adalah pekerjaan Roh Kudus. Hanya Roh Kudus yang bisa membuka mata dari para bidat atau orang-orang yang menolak kekristenan atau yang menghina kekristenan, menyerang kekristenan. Hanya Roh Kudus yang dapat bekerja untuk membuka mata mereka dan melembutkan hati batu mereka, hati mereka yang keras, untuk menerima pembuktian dan presentasi Injil yang dikemukakan oleh para hamba Tuhan, termasuk juga para Apologet Kristen. Itu sebabnya di dalam setiap sesi apologetika, pengajaran pemberitaan Injil, khotbah dan lain sebagainya, Saudara jangan sekadar menjadikan itu sebagai hiburan, jangan. Gunakan kesempatan itu untuk mendoakan yang memberitakan, yang mengajar, yang melakukan pelayanan apologetika, termasuk mendoakan mereka, terutama mereka yang belum kenal Tuhan, para bidat, orang-orang yang menolak kekristenan, doakan mereka karena hanya Roh Kudus yang bisa menggerakkan mereka untuk melihat ke masuk akalan dan nilai persuasif dari pembuktian yang diberikan. Jadi saya harap itu jelas supaya saudara tidak dibingungkan ini kok kita sudah jelaskan berkali-kali kok tidak mengerti mengerti? Ya karena ada something ada sesuatu yang menghalangi bukan hanya pikirannya untuk mengerti tapi juga menghalangi spiritual side-nya pandangan spiritualnya mata spiritualnya batu hatinya itu membatu mengeras sehingga tidak dapat dilunakan kecuali kalau firman itu dipenetrasi oleh roh kudus ke dalam hati dan jiwanya dan mencelikan matanya untuk menerima kebenaran. Jadi tugas kita adalah mempresentasikan Injil, mempresentasikan bukti, memberikan argumen dan itu harus dan wajib tapi adalah sepenuhnya kedaulatan Allah di daulatan Roh Kudus untuk mengerjakan karya keselamatan itu di dalam hati setiap orang yang mendengarkan. Jadi gunakan kesempatan ini untuk mendoakan orang-orang yang mengikuti sesi ini khususnya bagi mereka yang belum mengenal Tuhan dan sebentar lagi kita akan mulai membahas tentang topik ini. Saya berharap para admin saya sudah ada di sini untuk menjalankan tugas. Terima kasih untuk pelayanannya selalu ...membantu pelayanan Firbum Veritatis melalui sisi-sisi live yang ada. Saya dengar salah satu admin Firbum uh, Veritatis dan juga admin KIR... Uh, ...sedang ada di Norwegia saat ini, pindah bekerja di sana. Tadinya tinggal di Batam tapi sedang ada di Norwegia. kiranya Tuhan menyertai, memberkati, melancarkan setiap urusan, tugas, pekerjaan... ...yang ada di sana dan tetap semangat di dalam mengerjakan pekerjaan Tuhan... ...sesuai dengan kapasitas dan talenta masing-masing dan bagi kita semua yang sudah ada di sini termasuk para admin juga mari kita sama-sama bergandengan tangan saling mendoakan, saling mendukung untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Saudara-saudara sebelum saya mulai dengan ini, saya mulai dengan sebuah uh, pengumuman. Pada hari Selasa ini tanggal 25 Oktober STT Rai Batam akan mengadakan syukuran untuk dia Natalis ulang tahunnya yang pertama jadi STT Rai Batam sudah satu tahun berjalan dan kami akan mengadakan seminar dan juga ibadah syukuran. Pembicara untuk seminar dan ibadah syukuran itu adalah pendeta Alfred Isra Alfred Soru dari Kupang. Beliau akan datang ke sini dan akan melayani di STT Rai Batam. Dan beliau akan kembali ke Kupang tanggal 27 Oktober 2022. Jadi bagi saudara-saudara yang selama ini mendukung mensupport, mendoakan STT Rai Batam. Terima kasih banyak untuk doa, support, dukungan saudara-saudara. Itu semua sangat berarti bagi pekerjaan Tuhan yang ada di STT Rai Batam. Dan mari kita bersuka cita bersama, bersyukur bersama, bergembira bersama di dalam momen sukacita itu tanggal 25 Oktober. Nanti link Zoom baik untuk seminar termasuk juga untuk acara ibadah syukuran pada malam harinya akan diumumkan di fitur komunitas dari channel Verbum Veritatis dan channel STT Rai Batam official. Mohon dukungan dan doa-doa dari saudara-saudara sekalian untuk kegiatan penting ini dan mari kita kembali kepada topik kita membahas tentang Yohanes uh, pasal 1 ayat yang pertama, the logos menurut pandangan susinianisme dalam hal ini pandangan Antoni buzzer. Nah, saya akan perlihatkan kepada Saudara salah satu klip dari perdebatan antara uh, uh, unitarianisme dengan trinitarianisme. Dari pihak unitarianisme itu Joseph Good, dia seorang Yahudi dan dari dan juga Anthony Basser, dia seorang Sosinian melawan trinitarianisme yang diwakili oleh Dr. James White dan Dr. Michael Brown. Nah, klip ini nanti di dalam saudara akan perhatikan saya cut khusus tentang diskusi mereka mengenai Yohanes pasal 1 ayat yang pertama pada dasarnya jawaban atau argumen dari pihak trinitarian baik itu Dr. Michael Brown maupun Dr. James White itu sangat baik tapi nanti saya akan perlihatkan kepada saudara bahwa sebenarnya di dalam perdebatan itu akan efektif membungkam Anthony Baxter kalau mereka pergi kepada perjanjian lama, pembuktian dari Dr. Michael Brown dan Dr. James White terutama di dalam perjanjian baru, dan itu sebabnya uh, itu tidak cukup memberikan penetrasi kepada Dr. Uh, Anthony Basser penganut susinianisme. Oke, saudara, mari kita menonton cuplikan rekaman dari perdebatan itu saat mereka mendiskusikan mengenai Yohanes pasal satu ayat yang pertama. Uh, our, our focus to John chapter 1. How do you understand John chapter 1? The Word became God, Word was God. If I could just very briefly, uh, three clauses. In the beginning was the Word. Uh, the term that he uses for was <coughs> is a timeless verb, it is in, in the imperfect. So, as far back as you wish to push the, the beginning, the Logos exists. The Logos is proston theon, face to face with theon, God and the word was god the position of the word theos in the sentence indicates that it is describing uh, the nature of the logos the logos is as to his nature deity now john is very careful in the prologue to never use the word ageneta the ares form of of the logos which would point to a point of origin a time of creation until john 1.14 when the word becomes flesh so everything else there's a man who came from god named john That's, that uses a, a different verb when you're talking about the logos the logos does not have a point of origin in time then the logos becomes flesh in john 1:14 and dwells among us we beheld his glory the glories of the only begotten the father and then you have that beautiful text which is the, the book ends it's the, it's the end of john 1, 1 john 1 18 book ends of the, of the prologue of the gospel of john no one has ever seen god the monogenes theos a fascinating phrase the unique god who is in who is at the father's side literally at the father's bosom the position of of intimate fellowship he has exegeted him he has made him known he has explained him so 118 and 11 together explain to us what's being said the word is eternal the word has had eternal relationship with the father and the word is as to his nature deity he is the one who has become flesh and has yeah. oke okay, sebelum kita lanjutkan bagi saudara, saudara yang tidak terlalu jelas apa yang dimaksudkan oleh dr james white saudara silakan tonton saya punya empat seri hanya khusus eksegesis untuk yohanes pasal 1 ayat 1 waktu itu dr erastus sabdono mengemukakan satu teorinya lene tentang yesus jadi saya memberikan eksegesis dari bahasa Yunaninya kurang lebih persis seperti yang dijelaskan oleh Dr. James White. Silakan tonton, saya jelaskan secara sederhana dan menampilkan referensi-referensinya di screen ada di channel Verbum Veritatis. Tapi yang menarik dari argumen Dr. James White adalah dia memperlihatkan bahwa Yohanes pasal 1 ayat pertama dan Yohanes pasal 1 ayat yang ke-18 ayat terakhir dari prolog itu membentuk satu inklusio. Nah inklusio itu kalau saudara yang sudah sering ikuti firman berita itu saudara tahu inklusio itu berarti seorang penulis memulai satu ide di awal kemudian ide yang sama ditegaskan kembali untuk mengapit materi-materi yang in between yang ada di antara dua apitan itu. Dengan kata lain kalau Yohanes pasal 1 ayat 18 bicara tentang Yesus sebagai monogenes theos yang berarti the unique God atau God the one and only satu-satunya Allah atau Allah yang unik monogenes theos nanti akan didiskusikan lebih lanjut maka Yohanes pasal 1 ayat 1 harus bicara tentang logos sebagai Allah itu poin argumen dari Dr. James White. Nah argumen itu sebenarnya sangat powerful membantah pandangan susinianisme bahwa logos atau Yesus itu tidak pra -eksisten. jadi belum ada sebelum dia ada di dalam rahim Maria jadi sebenarnya argumen itu sudah sangat powerful tapi mari kita lihat bagaimana Anthony Buzzer berupaya menghindar dari argumen Dr. James White very different view of that okay first of all a huge assumptions being made here in the beginning was the logos 1200 occurrences of logos in the old testament never a person not a spokesperson god's word your word is not another sound it's not your son until it becomes the sun this is very easy wisdom is with god we know that this is very he very hebrew the Word was with God, and it. All things are made through it, if you had an English translation, all of the eight before the King James. It. So don't assume that that capital W is right. It's not a person. In the beginning, was that utterance, that intention, that plan, that promise of God. It walked around as that marvelous Messiah, who is uniquely, uh, by the way, unique God. Much debate about whether that's even a genuine text. And it's not the, it's more likely A. Hort says that's the highest form of derived being, mono theos possibly. Very doubtful text in one hundred eighteen. Don't rely on the doubtful text. Certainly not the unique God. That's wrong. Certainly not what the NIV has there. But start with wisdom and word, and please go back to Matthew. Please note the conversation all around the Gospel of John. Very suspicious. You know, the 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 fact is depending okay, sebelum kita lanjut ke tanggapan dari Doctor Michael Brown. Argumen bantahan dari Anthony Bassert adalah no logos itu muncul 12.000 kali di dalam seluruh perjanjian lama dan tidak pernah kalau Saudara dengar baik-baik never tidak pernah mengindikasikan bahwa logos atau di dalam bahasa Ibrani-nya dafar tidak pernah mengindikasikan bahwa di dalam perjanjian lama dafar Yahweh itu person. Itu bantahannya. Nah kalau di dalam perjanjian lama dafar Yahweh itu non-person maka tidak mungkin logos yang ada di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 adalah person yang kekal di dalam kekekalan yang lampau. Itu bantahannya. Jadi Anthony Basser untuk membela sosinianisme argumen utamanya adalah di dalam tanak, di dalam perjanjian lama seluruh kemunculan tentang Dafar Yahweh di dalam konteks apapun tidak pernah merupakan pribadi atau tidak mengindikasikan bahwa Dafar Yahweh adalah pribadi. Jadi Dafar Yahweh itu hanya aterens kata-kata atau intention maksud atau plan rencana itu sebenarnya dia terus-menerus mengatakan it 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 jadi bukan person, bukan pribadi, tapi rencana atau tujuan atau kata-kata yang impersonal, non pribadi. Oke, okay, mari kita lihat bagaimana bantahan dari Dr. Michael Brown. We're discussing, we look at certain texts. Uh if we're talking about pastoral ministry, we look at Paul's pastoral letters. John emphasizes the deity of Yeshua, so of course we're talking a lot about that. It's it's almost deceptive to say look at the others because the others don't contradict this in a single syllable. They reinforce it in many different ways. But, but let's look at this a little further. Uh, John 1.3 says that everything was made through the word. Well, 1 Corinthians 8.6 tells us that everything was made through Jesus. Colossians 1.16, everything was made through Jesus. Hebrews, the first chapter as well, everything was made through the Son. So it's telling us quite explicitly that this word is not an impersonal it. I don't worship an impersonal it. An impersonal it didn't die for me. An impersonal it does not make God known. This is a person, the Father creating all things through the Son. The New Testament witness is explicit. All you have to do, and sometimes it's the exact same words used in John 1 3 and these other texts that I just mentioned, the exact same Greek that's used. So the New Testament is explicit. The Word is the Son. The Son is Jesus who was eternally pre existent. I want Again, to ask a follow -up. It's simple. I want to ask. Oke. Okay. Jadi Dr. Brown memperlihatkan atau memberikan argumen berdasarkan agensi, argumen berdasarkan agen. Argumen utama dari Dr. Brown adalah tidak mungkin the word itu impersonal, non-pribadi karena menurut Yohanes pasal 1 ayat yang ketiga, kemudian 1 Korintus pasal 8 ayat yang ke-6, Kolose pasal 1 Sudara bisa baca mulai dari ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-20, lalu Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai dengan 4. Sang anak desan itu adalah mediator penciptaan, artinya melalui sang anak segala sesuatu diciptakan. Jadi, kalau melalui sang anak segala sesuatu diciptakan, maka penciptaan yang ada di dalam Kejadian pasal 1 dan seterusnya itu merupakan karya Bapa melalui sang anak dan secara implikasi sang anak harus praeksisten. Sudah ada sebelum ada di dalam rahim Maria. Itu argumen berdasarkan agensi atau argumen berdasarkan role peran sang anak sebagai mediator penciptaan. Nah itu argumen yang powerful. Seharusnya itu sangat baik membantah posisi dari Anthony Basser. Dan saudara perlu ingat kaum Susinian tidak percaya Yesus sebagai mediator penciptaan. Kenapa mereka tidak percaya? Karena kalau Yesus sebagai mediator penciptaan dia harus pra-eksisten. Sudah ada sebelum dia menjadi manusia. Jadi mereka menolak Yesus sebagai mediator penciptaan. Itulah sebabnya dokter Michael Brown memperlihatkan bahwa no, teks-teks eksplisit itu setidaknya ada empat teks di dalam perjanjian baru menegaskan eksplisit Yesus adalah mediator penciptaan. Now, nah, sekarang mari kita lihat bagaimana diskusi itu berlanjut. Bantahan dari Anthony Balser, termasuk juga nanti tanggapan dari Dr. James White. follow-up question cuz I'm not sure I'm understanding. Are you agreeing with uh, what I know the more the, the Mormon translation says, for example, that the word uh, was with God and the word was a god. That's no, 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 no. that's that's a oh, no, 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 no. Jehovah's Witness. No, 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 no. Excuse no, no, no. me. You're no, not no. you're not no, saying I'm that. simply saying that you are being misled by the capital w in your translations in the beginning with the word take it down nothing in the greek about a capital letter logos is not a person until it becomes a person at the begetting beginning of the sun. go back to matthew and luke find out when he began we've left all of that aside so who go is going to John. This... Okay so saudara kalau saudara perhatikan Anthony Baser sebenarnya tidak ada bantahan tidak ada bantahan terhadap argumen dari dr brown Argumen berdasarkan posisi Yesus sebagai mediator penciptaan dia tidak ada bantahan. Dia sekadar mengklaim kembali apa yang dia sudah klaim dan dibantah oleh Dr. Michael Brown. Nah, itu di dalam logika namanya argumentum ad nauseam dan itu logical fallacy. Kamu tidak boleh mengklaim kembali klaim pertama kamu kalau klaim itu sudah dibantah. Kamu harus memberikan bantahan terhadap bantahan Terhadap klaim kamu. Nah Anthony Basser dia tidak memberikan bantahan lagi. Artinya dia tidak punya jawaban. Tapi dia kembali mengulangi klaimnya yang sudah dibantah oleh Dr. Brown. Itu logical fallacy. Itu argumentum ad nauseam. Tapi ada satu informasi menarik. Yang nanti akan muncul di dalam pertukaran debat antara Dr. Buzzer dengan Dr. James White. Yang saudara perlu perhatikan untuk saudara uh, pahami. The word is facing God, is, no. is with God. No, no. Pro, why no. do you keep translating autu as it? Just just because just because okay. those, those other English translations before the King James, mm. which were primarily uh, Latin influenced. No, from but, Greek. Out, but as you know, autu is not an. You can't prove that's a neuter. It can mm. be a masculine, right? It can be both. Right. Okay, so, what so why. But, 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 but the course. point of the fact of the matter is, yeah. when you say, well, it's it, you are taking an assumption there. And I, I do need to, to correct something. Mm -hmm. uh, your, your statements about john 118 the vast majority of modern scholarship is on our side at this point mm -hmm. in regards to the meaning, meaning of naginath theos and the occurrence of naginath theos p-75 p-66 alexander mm -hmm. and Asanias, they all read that mm -hmm. and so to not with the article A, no, uh, A. you said well, the uh, however whether the article is there or not mm -hmm. doesn't change the fact that theos appears in all the most ancient mm -hmm. copies of the Gospel of John that we possess, and what's a is uniquely that uniquely begotten God? Yes, it's true. But, but what is it? A, a uniquely begotten God? Well, see, monogenes means unique, one of a kind. You exactly. keep emphasizing genao. Monogenes is not made of genao. Genao has two, two news. Mm. Monogenes has one. It is genos from kind or type. It means unique, not begotten. It's You're a, reading something in it that's not there. It's a sun word. It suggests a sun word. It's it's it certainly I mean, can one of be I'm, I'm going to bring it down, to, but I want to. Oke, okay, Saudara-saudara, jadi ada satu poin penting yang Saudara perlu perhatikan di situ terkait dengan kata monogenes. Terutama muncul di dalam Injil Yohanes ya. Dulu ini terkait dengan studi kata. Dulu orang berpikir bahwa kata monogenes itu berasal dari monos dan genao. Genao. Genao itu berarti bigetting ya, melahirkan. Tapi sekarang Posisi itu sudah ditinggalkan oleh para ahli perjanjian baru karena penelitian terbaru mengenai kata monogenes memperlihatkan bahwa kata yang membentuk genes di situ itu bukan genao tapi genos. Genos itu kain, jenis atau sesuatu yang unik. Jadi monogenes berarti satu, satu, satu kelas, satu jenis yang unik. Jadi misalnya monogenes huios monogenes berarti anak yang unik atau one and only son, satu-satunya anak atau apa namanya misalnya di Yohanes pasal 1 ayat yang ke-18 monogenes teos itu kalau saudara baca di dalam banyak terjemahan mereka masih mengikuti posisi lama. Misalnya kalau saudara lihat di dalam beberapa terjemahan berbahasa Inggris ya tentang Yohanes pasal pasal 1 ayat yang ke- Ayat yang ke-18 uh, saya akan uh, perlihatkan kepada saudara. Uh, bukan perlihatkan karena saya tidak siapkan slide-nya untuk itu. Tapi kalau saudara lihat di beberapa terjemahan bahasa Inggris misalnya American Standard Version, the only begotten son. Itu terjemahan yang salah. Uh, monogenes teos tidak berarti only begotten son. Itu kesalahan itu terjadi karena mereka masih mengasumsikan genao sebagai akar dari monogenes di situ atau misalnya derby juga menerjemahkan the only begotten son atau misalnya king james the only begotten son atau di dalam apa namanya nas ya new american standard version di the, the only begotten god nah sebenarnya itu terjemahan yang salah karena sudah ada penelitian baru terkait dengan kata monogenes teos di dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-18. Dan itulah yang diperlihatkan oleh Dr. James White di dalam perdebatan itu. Misalnya kalau saudara baca di dalam NIV, NIV menerjemahkan uh, pasal 1 ayat yang ke-18 itu menerjemahkannya dengan uh, uh, the only God. Eh, Sementara saya cari NIV dulu ya. NIV ya God, the one and only. God, the one and only. Jadi, uh, Allah satu-satunya itu terjemahan NIV, dan itu sesuai dengan penelitian terbaru mengenai kata monogenes teos di dalam ayat yang ke-18. Nah, itulah informasi penting yang saya ingin perjatin kepada saudara dari cuplikan perdebatan itu secara penilaian menurut logik, menurut menurut kekuatan argumen dan presentasi data, sebenarnya Anthony Basser itu sudah dibantah dengan sangat baik dan dia tidak ada jawaban. Dia tidak ada jawaban untuk argumen bahwa Yesus adalah mediator penciptaan. Dia juga tidak ada jawaban untuk apa namanya argumen dari Dr. James White mengenai posisi inklusio dari ayat 18 dan pasal 1 ayat yang pertama termasuk juga eksegesis dari Dr. James White terkait dengan tiga klausa di dalam Yohanes pasal 1 ayat yang pertama. Tapi dia sekadar mengklaim bahwa di dalam seluruh Perjanjian Lama kata dafar Yahweh atau logos di dalam terjemahan Septuagintanya itu tidak pernah mengindikasikan digunakan untuk pribadi. Nah, kalau Saudara dengar klaim itu jawaban atau argumen apa yang tidak muncul? Tidak muncul baik dari Dr. Brown maupun dari Dr. James White. Argumen itu adalah argumen berdasarkan kemunculan dafar Yahweh di dalam perjanjian lama. Nah, tadi saya katakan di pendahuluan saya tadi bahwa di dalam perdebatan itu kamu tidak bisa menjawab segala sesuatu. Misalnya kamu punya 10 argumen kamu tidak mungkin presentasikan semua. Tidak mungkin karena waktunya sangat terbatas. Jadi kamu harus choose yang mana yang kamu mau gunakan. Nah, karena argumen itu tidak muncul di dalam percakapan itu dan saya tidak mengatakan bahwa Dr. Brown dan Dr. White tidak tahu tentang argumen yang akan saya perlihatkan pada Saudara. Saya hanya mengatakan mereka tidak munculkan itu mungkin saja sangat mungkin karena waktu yang tersedia itu terbatas. Tapi saya gunakan itu untuk menjadi bahan edukasi bagi Saudara-saudara sekalian. Sebenarnya kontra secara fundamental dengan posisi Anthony Baser. Yes, di dalam perjanjian lama kata dafar Yahweh itu digunakan untuk pribadi dan bukan hanya muncul di dalam versi masoretiknya, di dalam versi berbahasa Ibrani-nya, tapi yang jelas para Targumim Orang-orang yang menerjemahkan perjanjian orang-orang Yahudi, ya, dan sebelum kekristenan. Jadi, mereka itu Yahudi. Sebelum kekristenan, tidak ada urusannya dengan kekristenan. Sebelum kekristenan, orang-orang Yahudi yang menerjemahkan uh, teks berbahasa Ibrani dari Tanak ke dalam bahasa Aramaik yang disebut dengan Targum. Menerjemahkan teks-teks perjanjian lama bahasa Ibrani itu ke dalam bahasa Aramaik dan ketika mereka tiba pada dafar Yahweh atau pada teks-teks tertentu mereka terjemahkan itu sebagai person. Nanti saya akan buktikan bagi saudara-saudara sekalian dan itu membawa kita kepada materi yang sudah saya perlihatkan bagi kita revisiting the logos khususnya penggunaan dafar Yahweh atau the logos di dalam Tanak, di dalam perjanjian lama. Nah sebelum saya mulai saya perlu kasih disclaimer terlebih dahulu. Disclaimer saya adalah saya tidak berargumentasi jadi supaya saudara yang tidak setuju dengan isi argumen ini. Saudara jangan stromen. Saya tidak berargumentasi bahwa seluruh kemunculan kata dafar Yahweh di dalam perjanjian lama pasti berarti pribadi. Bukan itu argumen saya. Argumen saya adalah Anthony Baser itu Totali salah ketika dia mengatakan 12.000 kali kemunculan Logos dalam versi Yunani atau Dafar Yahweh di dalam Perjanjian Lama 12.000 kali tidak pernah muncul atau mengindikasikan itu digunakan untuk pribadi. Saya akan membantah klaim itu. Yes, di dalam sejumlah peristiwa utama di dalam Perjanjian Lama. Dafar Yahweh digunakan untuk person dan itu terindikasi sangat jelas dari konteks naratifnya. Mari kita lihat. Saya akan mulai dengan ini di dalam kalau teksnya terlalu kecil saya besarin bagi saudara. Ini ada di dalam kejadian pasal 15 ayat 1 sampai dengan 6. Saudara bisa baca terus sampai dengan akhir dari perikop ini. Ini adalah Teofani Penampakan diri Yahweh kepada Abraham, dan kalau saudara perhatikan, di dalam ayat yang pertama yang menampakan diri adalah Firman Tuhan. Kemudian datanglah Firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu penglihatan. Nah, di dalam kurung itu, saya sengaja kasih teks bahasa Ibrani-nya supaya. Bagi mereka yang sok-sok Ibrani, sok-sok ngerti Ibrani, itu tidak datang ngoceh ke sini, oh cuma baca terjemahan, terjemahan kepala kau. Di dalam setiap presentasi itu tidak perlu kita sampaikan bahasa aslinya. Tapi in case kalau saudara mau baca, saudara bisa baca. Ahar ha devarim ha ele haya devar el afram bama hase. Jadi datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu visi. Dalam suatu penglihatan, beberapa hal sebelum kita lihat selanjutnya, kalau saudara menggunakan formulasi semacam itu, itu bukan formulasi yang digunakan untuk kata-kata yang non-personal, karena kata-kata itu tidak datang. Yang datang itu person, kata-kata itu tidak datang. Jadi, kalau saudara mengatakan "datanglah firman Tuhan, datanglah kata-kata". Itu aja sudah aneh. Dan bukan hanya sudah aneh. Tapi dikatakan kata-kata uh, firman yang datang itu. Dafar Yahweh yang datang itu. Datang dalam sebuah visi. Datang dalam sebuah penglihatan. Pertanyaan. Kamu bisa lihat kata-kata? Tidak. Kamu tidak bisa melihat kata-kata. Kamu harus melihat objek yang real. Kata-kata itu bukan objek yang real. Dengan kata lain penggunaan dafar Yahweh di dalam 15 ayat 1 dan di dalam konteksnya nanti kita akan lihat. Di dalam konteks itu dafar Yahweh harus merujuk kepada person dan karena itu kita perlu lihat keseluruhan konteksnya. Di ayat 4 tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya dan firman Tuhan yang datang itu berbicara kepada Abraham dan di ayat yang kelima firman Tuhan yang datang itu dalam sebuah visi itu disebut dengan sebutan tetragramaton. The Lord lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman. Jadi di dalam konteksnya Yahweh yang datang dalam visi dalam penglihatan teofani itu disebut dengan dafar Yahweh. Datanglah Dafar Yahweh dalam sebuah visi, dan Dafar Yahweh yang datang dalam penglihatan itu disebut sebagai Yahweh di ayat yang kelima. Nah, coba gunakan logik saudara, di dalam konteks itu, formulasi komposisi kata-kata itu, baik di dalam klausa maupun kalimat maupun paragrafnya, apakah itu tidak mengindikasikan bahwa Dafar Yahweh adalah person? Yes, mengindikasikan itu person. Karena hanya person yang bisa dilihat, hanya person yang bisa berbicara, dan bahkan di ayat yang kelima, Dafar Yahweh itu disebut sebagai Yahweh itu sendiri. Jadi, Dafar Yahweh adalah Yahweh yang muncul di dalam sebuah visi kepada Abraham di kejadian pasal yang ke-15. Ini di dalam kejadian pasal yang ke-15, mari kita lihat lagi satu teks Perjanjian Lama yang lain. <tuh> Ini saudara bisa baca sampai di full konteksnya mulai dari ayat pertama sampai dengan ayat 21. 1 Samuel pasal 3 ini penampakan dafar Yahweh kepada Samuel. Jadi Samuel itu anak dari Hana. Hana itu mandul kemudian dia berdoa terus menerus berdoa. Lalu Tuhan memberikan anak dikasih nama Samuel. Lalu Samuel diserahkan kepada Tuhan dan tinggal bersama dengan Imam Eli. Nah 1 Samuel pasal 3 adalah narasi calling panggilan dari Samuel. Ya tiga, Tuhan menampakkan diri kepada Samuel dan berbicara dengan Samuel. Jadi ya saudara bisa baca full konteksnya 21 ayat itu. Di ayat yang pertama, saudara perhatikan, Samuel yang masih muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Nah, sampai di sini dulu, saudara perlu catat. Firman Tuhan dikaitkan dengan vision, penglihatan, penglihatan. Nah, ini mengingatkan kita kembali akan apa yang pernah terjadi dialami oleh Abraham di dalam Kejadian pasal yang ke-15. Firman Tuhan datang dalam penglihatan. Itu sebabnya di 1 Samuel pasal 3, firman Tuhan terkait dengan penglihatan, penglihatan. Tapi kalau saudara masih mau bukti, saudara baca terus. Setelah itu firman Tuhan datang kepada Samuel, kemudian kasih tahu Samuel tentang dia akan menghukum dan menghakimi Imam Eli bersama dengan keluarganya, karena anak-anaknya itu sangat jahat. Mereka pergi mengambil korban persembahan di Kemah Suci, mengambil yang gemuk-gemuknya, bahkan mereka tidur dengan para perempuan-perempuan itu secara tidak layak dan Tuhan meng meng kasih tahu kepada Samuel bahwa dia akan menghukum keluarga Eli. Nah, sampai di ayat yang ke-21 dalam konteks naratif yang sama karena terlalu panjang saya tidak tampilkan di screen. Di ayat 21 Saudara baca yang saya kasih bold dan underline di situ. Dan Tuhan selanjutnya menampakkan diri di Silo sebab ia menyatakan diri di Silo kepada Samuel dengan apa? dengan perantaraan firman-Nya. Jadi Tuhan menampakkan diri dan menampakkan diri yang menampakkan diri di situ disebut dengan firman-Nya. Tuhan selanjutnya menampakkan diri di Silo sebab Ia menyatakan diri di Silo kepada Samuel dengan perantaraan firman-Nya. Jadi dalam konteks ini baik di kejadian 15 maupun 1 Samuel pasal 3 firman Yahweh firman Tuhan itu bisa dilihat dan bisa bercakap-cakap dan menampakkan diri dan karena itu mengindikasikan itu person. Jadi itu bukan ide nyelenenya Yohanes, baru tiba-tiba Yohanes muncul di abad pertama lalu menyebut logos itu sebagai person. Di dalam perjanjian lama fenomena itu sudah terjadi. Abraham, Samuel. Sekarang satu lagi kita perhatikan, satu nabi besar di dalam perjanjian lama. Ini Nabi Yeremia pasal yang pertama. Saudara bisa baca mulai dari ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-9 dan ini bahkan jauh lebih grafik ya. Ini bahkan jauh lebih visual. Kalau saudara lihat dalam ayat yang kedua, dalam zaman Yosia bin Amon, raja Yehuda dalam tahun yang ke-13 dari pemerintahannya datanglah firman Tuhan. Jadi firman itu datang tidak dikatakan Yeremia mendengar firman tapi yang dikatakan firman itu came datang kepada Yeremia. Lalu ayat 3 firman itu datang juga dalam zaman Yoyakim bin Yosia. Jadi ini bukan satu apa namanya Teofani yang baru pertama terjadi, tapi sudah pernah terjadi pada zaman Yosia bin Amon kepada Yeremia. Tapi juga datang lagi kepada Yeremia pada masa Yoyakim bin Yosia. Lalu, di ayat yang keempat, Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya sebelum aku keluar dari kandungan. Aku telah menguduskan, eng sebelum engkau, aku keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau, aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Kemudian seterusnya, ayat 7. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, lalu ayat 9. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Fenomena yang sama dengan yang saudara baca tadi di kejadian 15 dan juga di dalam satu Samuel pasal 3. Firman itu datang dan firman itu disebut dengan Tuhan. Dan firman itu menjama mengulurkan tangannya dan menjama mulutku. Nah kata-kata bisa mengulurkan tangan. Plan, rencana bisa mengulurkan tangan. Atau kekuatan impersonal bisa mengulurkan tangan. Bisa ngomong. Yang bisa mengulurkan tangan, yang bisa ngomong adalah person. Artinya Yahweh menampakkan diri dalam wujud pribadi. Dan itulah sebabnya dia bisa ngomong, dia bisa menjama mulutnya Yeremia. Dan penampakan diri Yahweh dalam wujud pribadi itu diberi nama Dafar Yahweh. Dengan kata lain dari tiga kasus besar itu Abraham, Samuel, Yeremia, firman Yahweh itu bukan kata-kata. Bukan plan, bukan rencana, bukan intention seperti kata Anthony Bazar. Firman Yahweh di situ adalah person. Itu sebuah idiom, sebuah gelar untuk pribadi Teofani yang menampakkan diri kepada Abraham, Samuel, dan Yeremia. Dan itulah sebabnya saudara-saudara, kalau saudara baca nabi-nabi kecil, para kitab para nabi kecil mayoritas dimulai dengan formulasi yang sama. Firman Tuhan datang, firman Tuhan datang. Mari kita lihat beberapa di antaranya demi keringkasan waktu ya. Ini dari Hosea pasal 1. Firman Tuhan datang kepada Hosea. Lalu Yoel pasal 1. Firman Tuhan datang kepada Yoel bin Petuel. Kemudian Yunus pasal 1 ayat 1 sampai 2. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus. Kemudian Mika firman Tuhan datang kepada Mika. Saudara pikir dari mana mereka mendapatkan ide tentang firman itu datang, firman itu datang, firman itu datang. Karena di dalam perjanjian lama, Teofani ketika Tuhan menyatakan diri dalam wujud person, penampakan diri itu Teofani itu dikasih nama, dikasih gelar, dikasih idiom Dafar Yahweh. Jadi Tuhan menampakkan diri kepada nabi, mereka formulasikan itu datanglah dafar Yahweh. Karena itu pribadi yang datang bukan sekadar kata-kata non pribadi yang datang. Jadi ide tentang firman itu adalah pribadi, itu ide perjanjian lama dan itu bukan ide yang baru muncul pada saat perjanjian baru ditulis, mendadak muncul. Yohanes dapat inspirasi, oh logos, logos adalah pribadi. No, itu sudah ada di dalam perjanjian lama. Nah, in case kalau itu masih belum cukup, mari kita lihat bukti tambahan. Apa yang saya jelaskan di sini, ini bukan sebuah posisi aneh. Ini adalah posisi ancient Judaism. saudara ingat kemarin saya bikin sesi live untuk memberikan koreksi terhadap tafsiran nyelene dari Rita Wahyu terhadap Masmur Pasal 22. Rita Wahyu itu doyan pemikiran Ibrani, pemikiran Ibrani. Padahal bukan orang Yahudi ancient kuno second temple yang dia kutip yang dia kutip adalah rabbinic judaism yang baru muncul setelah kekristenan artinya anakronistik yang akan saya perlihatkan kepada saudara ini adalah second temple judaism judaisme yang muncul antara perjanjian lama dan perjanjian baru jadi before Christ sebelum Kristus ini adalah judaisme yang disebut dengan judaisme bait suci kedua nah pada periode itu orang-orang Yahudi menerjemahkan teks Ibrani dari Tanah ke dalam bahasa Aramaik. Dan saya akan perlihatkan dua contoh kepada saudara. Mereka mengerti dafar Yahweh yang di dalam bahasa Aramaiknya Memra. Memra itu bukan kata-kata non personal. Tapi Memra adalah pribadi. Mari kita lihat dua bukti untuk poin itu. Ini kalau saudara lihat di dalam kejadian pasal 3 ayat yang ke-8. Jadi di dalam ayat yang ke-8 ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah berjalan dalam taman itu pada hari yang sejuk. Kemarin saya sudah komentari tentang uh, yom di uh, klausa yang terakhir saya bacakan tadi itu sebenarnya ada kaitan dengan kata bahasa akadia ummu yang bukan berarti apa namanya the cool of the day tapi berarti in the storm. Jadi Tuhan menampakkan diri dalam apa namanya dalam badai ya sesuatu yang menakutkan dan itu sebabnya manusia itu bersembunyi. Bersembunyilah manusia dan istrinya terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman itu. Nah sebenarnya kalau saudara baca di dalam terjemahan bahasa Indonesia saudara tidak terlalu melihat ada sesuatu yang peculiar di situ. Ada sesuatu yang agak aneh di situ. Saudara perhatikan di dalam terjemahan King James and they heard The voice of the Lord God walking. Jadi yang walking di situ, yang berjalan di situ adalah the voice of the Lord. The voice of the Lord itu kalau saudara baca di dalam terjemahan berbahasa Inggris, di dalam bahasa Ibraniya, meut et kol Yahweh Elohim mit Halek bagan and they heard the voice of the Lord God. Walking in the Garden itu di dalam bahasa Ibrani nya. Nah di dalam bahasa Ibrani nya tertulis Voice of the Lord at call Yahweh Elohim. Tapi bagaimana dengan orang-orang Yahudi kuno sebelum Yesus? Ini sebelum Yesus. Waktu mereka terjemahkan bahasa Ibrani ini ke dalam bahasa Aramaik apa yang mereka terjemahkan? Yang saudara lihat di screen sekarang adalah Targum pseudo Jonathan. Mengenai kitab kejadian Genesis dan kalau saudara perhatikan yang saya kasih garis bawah di situ, saya kira ini sudah uh, tidak bisa saya lebih besarin lagi. Ini sudah maksimal ayat 8 day heart the voice of the memra of the Lord God strolling in the garden at the decline of the day. Jadi siapa yang berjalan-jalan di taman itu menurut orang-orang Yahudi sebelum Yesus menurut Targum, menurut terjemahan Aramaik dari bahasa Ibrani kejadian pasal 3 ayat yang ke-8 yang berjalan di situ adalah Memra of the Lord. Nah kalau Memra of the Lord yang ekuivalennya adalah Dafar Yahweh di dalam bahasa Ibrani kalau Memra of the Lord berjalan-jalan maka Memra of the Lord itu tidak mungkin kata-kata. Karena kata-kata tidak berjalan-jalan. Tidak mungkin juga rencana plan seperti kata Anthony Barset karena rencana itu tidak jalan-jalan. Tidak mungkin juga intention, maksud tujuan karena intention itu juga tidak jalan-jalan. Untuk kamu jalan-jalan kamu membutuhkan fakulti, membutuhkan atribut, membutuhkan apa namanya? Uh, uh, apa namanya anggota-anggota tubuh untuk bisa melakukan kegiatan berjalan-jalan dan itu lesapnya Teofani di kejadian pasal 3 ayat 8 menurut orang-orang Yahudi before Christ sebelum Yesus mereka terjemahkan itu yang jalan-jalan di situ adalah dafar Yahweh memra of the Lord dan itu harus pasti memra of the Lord di situ adalah person bukan sekadar kata-kata, bukan sekadar rencana, bukan sekadar intention menurut orang-orang Yahudi. Oke satu lagi contoh kemudian kita selesai. Ini kejadian pasal yang ke-19 ayat 24 terkenal sekali. Jadi supaya saudara ngerti konteksnya di pasal 18 ada tiga orang manusia. Menampakkan diri kepada Abraham salah satunya yang bercakap-cakap dengan Abraham adalah Yahweh. Jadi Yahweh menampakkan diri dalam wujud manusia dan bukan hanya ngomong, tapi bahkan Abraham itu bikin makanan, suruh Sarah, istrinya, memasak makanan, kemudian menyajikannya bagi mereka, dan mereka makan, termasuk yang disebut Yahweh itu juga makan makanan. Jadi, itulah amazingnya kekristenan. Kita tidak ada masalah Yahweh jadi manusia, bahkan makan makanan. Kalau di dalam agama seberang, Allah itu kenapa tidak bisa punya anak karena dia tidak bisa punya istri. Let alone jadi manusia dia bahkan tidak mampu untuk punya anak nah Yahweh di dalam Perjanjian Lama itu tidak ada masalah jadi manusia bercakap-cakap face-to-face dengan Abraham bahkan Abraham ngasih dia makan dia makan dia makan itu konteksnya lalu Yahweh yang sedang ngomong dengan Abraham itu setelah dua malaikatnya itu pergi ke Sodom dan Gomorrah kemudian Yahweh yang ngomong dengan Abraham itu ikut pergi ke sana dan apa yang dicatat di pasal 19 adalah apa yang dilakukan oleh Yahweh dalam wujud manusia yang di pasal 18 ngomong dengan Abraham dan makan masakan yang dimasak oleh Sarai kemudian dihidangkan oleh Abraham kepada mereka ini yang dia lakukan kemudian Tuhan tetragramaton jadi Tuhan yang mana ini yang baru saja ngomong dengan Abraham Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora berasal dari Tuhan dari langit. Jadi sekarang kamu punya dua Yahweh sekarang. Jadi ada Tuhan di Sodom dan Gomora dan ada Tuhan di langit dan Tuhan yang di Sodom dan Gomora menurunkan hujan api dan belerang atas Sodom dan Gomora berasal dari Tuhan di langit. Dan Jehovah reign upon Sodom and Gomorrah Brimstone and fire from Jehovah out of heaven. Itu perbedaan subjek objek yang tidak mungkin you tidak lihat di situ. Itu tidak mungkin dua person yang satu dan sama karena ada perbedaan subjek objek di situ. Ada sesuatu yang melakukan sesuatu dari pribadi yang lain. Itu 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 yang saudara lihat di dalam apa namanya di dalam terjemahan terjemahan berbahasa Inggris. tapi juga sebenarnya muncul di dalam bahasa Ibrani-nya yang saya tidak tampilkan di situ. Yahweh himtir al sedom we al amora gaperit wa es meet min ha samayim. Then the Lord rain upon Sodom and upon Gomorrah brimstone and fire from the Lord out of heaven. Itu perbedaan subjek objek yang kecuali kalau you mencoba untuk membuat dirimu menjadi orang tidak waras atau you membuat kata-kata dan bahasa itu menjadi meaningless baru you bisa bisa escape dari gagasan bahwa ada dua pribadi yang berbeda di sini dan kedua-duanya sama-sama disebut dengan tetragramaton Yahweh. Itu jelas sekali di dalam kejadian 19 ayat 4. Tapi poin saya bukan itu. Poin saya adalah Yahweh yang menurunkan hujan api dan belerang itu mereka sebut apa? Orang-orang Yahudi sebut apa di dalam Targum? Mereka sebut sebagai the Memra of the Lord. Ini juga masih darah dengan di Aramaic Bible ya. Targum Pseudo Jonathan untuk Genesis, untuk kitab kejadian. Saudara perhatikan ini terjemahan mereka untuk kejadian 19 ayat yang ke-24 yang saya kasih garis bawah di situ. Tadi di dalam naskah Ibraninya yang menurunkan belerang dan hujan api itu adalah Yahweh. Yang baru saja ngomong dengan Abraham di pasal yang ke-18. Saudara perhatikan bagaimana mereka terjemahkan itu. And the memra of the Lord sent down favorable rains upon Sodom and Gomorrah so that they might repent but they did not do so for they said Evil deeds are not manifest before the Lord jadi yang menurunkan hujan api itu adalah memra of the Lord dan dia menurunkan itu dari siapa dari the Lord dari before the Lord out of Heavens itu yang terjadi di dalam terjemahan targum mengenai Perjanjian Lama nah sampai di sini sudah saudara, -saudara Gagasan tentang logos sebagai pribadi itu bukan gagasan yang baru muncul pada abad pertama. Yohanes itu duduk-duduk, kebanyakan makan, kemudian ngantuk, kemudian menghayal. Oke, okay, mari kita bikin logos itu jadi pribadi. Itu sudah ada di dalam Perjanjian Lama. Itu ide dari Perjanjian Lama, ide tanak, dan bukan hanya ide tanak, tapi dikonfirmasi oleh. <tuh> dikonfirmasi oleh ancient Judaism, second temple Judaism, Judaism bait suci kedua ketika orang-orang Yahudi menerjemahkan uh, ter, uh, tanah ke dalam bahasa Aramaik. Mereka terjemahkan Yahweh yang melakukan kegiatan di bumi dalam teofani-teofani Yahweh itu mereka sebut dengan Memra of the Lord. Firman Yahweh. Jadi dafar Yahweh dalam banyak kasus. Tidak semua. Dafar Yahweh dalam banyak kasus di dalam tanah adalah idiom, gelar, sebutan untuk Teofani. Yahweh menampakkan diri di dalam wujud pribadi yang kelihatan. Wujud manusia yang kelihatan. Bercakap-cakap dengan Abraham, menampakkan diri kepada Samuel, menampakkan diri kepada Yeremia, bahkan menyentuh mulut dan tangannya. Termasuk menampakkan diri kepada semua nabi di dalam perjanjian lama. Nah ini menjadi satu peten, menjadi satu pola penting di dalam argumen kenabian. Khususnya para nabi Alkitab. Semua nabi di dalam tanak tidak menjadi nabi ketika pertama kali dipanggil callingnya itu. Inisial callingnya itu. Mereka tidak mendapatkan panggilan pertama melalui malaikat. Malaikat ciptaan, no tidak pernah. Panggilan pertama Pertama kali orang itu dipanggil jadi nabi, selalu Tuhan sendiri yang memanggil dia. Memanggil dia dengan cara apa? Dengan cara teofani. Teofani yang bagaimana? Teofani dalam bentuk person. Teofani dalam bentuk person itu disebut apa? Disebut Dafar Yahweh. Jadi semua nabi di dalam perjanjian lama adalah nabinya Davar Yahweh. Nah kalau Davar Yahweh itu adalah The Logos di dalam Yohanes pasal 1. Dan The Logos di dalam Yohanes pasal 1 adalah Yesus Kristus. Maka semua nabi di dalam perjanjian lama adalah nabinya Yesus Kristus. Dan itu sekaligus membuktikan bahwa nabi kaum sebelah itu sama sekali tidak dapat disebut nabi. Karena dia bahkan menurut literatur-literatur islamik sendiri. Tidak mendapatkan panggilan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bahkan tidak pernah ngomong secara langsung dengan sesembahan. Jadi saya kira saya sampai di sini. Kalau ada pertanyaan silakan. Oke terima kasih Pak Lawasale. Tuhan memberkati untuk persembahannya. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Dan bagi saudara-saudara sekalian yang uh, terus mendukung, mendoakan uh, pelayanan Firbum Veritatis. Terima kasih banyak. Doa kami juga senantiasa untuk semua saudara. Semua saudara terus ada di dalam doa-doa kami. Bagaimana kalau ada pertanyaan silakan? No cekik-cekikan. Yes, betul, tidak ada cekik-cekikan. Tidak ada cekik-cekikan di dalam sejarah pemanggilan para nabi di dalam perjanjian lama. Saya lihat ke atas kalau ada pertanyaan. Pembuktian lebih terkait dengan aspek kognitif, sementara persuasi lebih terkait dengan aspek afektif. Aspek afektif ini dalam ilmu putih disebut hegemonic power. Oke, ya jadi persuasi itu tidak selalu terkait dengan kognitif, ya tidak selalu terkait dengan Logik ya, jadi meskipun saudara memperhatikan, memperlihatkan bukti-bukti uh, yang powerful, yang sulit untuk dibantah atau yang sulit untuk disanggah, tapi belum tentu itu meyakinkan uh, lawan saudara, karena untuk meyakinkan seseorang itu diperlukan hal-hal yang lain, apakah pendekatan personal atau apa namanya. Uh, Ya, tidak satu aspek, ya, tidak satu elemen, dan itu, sebabnya sangat penting untuk mendoakan mereka yang dengannya kita berargumentasi, karena pada akhirnya bukan hanya soal pembuktian kita, tapi juga soal, uh, apa namanya, soal uh, uh, internal, ya, eksistensial, dan lain sebagainya. Allah Bapa Allah tiga Allah yang berbeda dan bisa dibedakan. Ya memang sangat mudah untuk menciptakan. Saya tahu kamu itu siapa. Kamu itu kan Yahudi KW yang kemarin yang karena tidak punya job dan karena pengecut. Sebelumnya kan kamu Yahudi KW kan. Kemudian kau pergi berteletabis dengan Muslim akhirnya supaya dapat aman dan supaya hidupmu lancar dan mungkin untuk tujuan yang lain kemudian kau pergi mualaf nah saya tidak peduli dengan itu karena itu urusan kamu dengan Tuhan dan kamu pasti akan masuk neraka karena kamu tidak percaya kepada Yesus Kristus tapi yang kamu sebut sekarang di sini adalah totalistromen coba coba apa namanya meskipun kamu adalah warga kerajaan neraka tapi sedikit jaga integritasmu di dalam dunia inilah mana ada orang Kristen memformulasi doktrin tritunggal dengan cara seperti yang kamu formulasikan sekarang Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, tiga Allah yang berbeda dan bisa dibedakan. Itu kamu dapat formulasi itu dari mana? Kamu dapat formulasi itu dari hayalanmu sendiri tapi in case kalau kamu dapatkan formulasi itu dari Quran karena sekarang kamu jadi muslim, maka saya harus kasih tahu kamu sekarang Allah Subhanahu wa taala itu bahkan tidak paham tritunggal. Ya, dia tidak paham tritunggal. Kamu baca Al-Maidah 52 Al-Maidah 72 sampai dengan 75. Kemudian Al-Maidah 116 itu kemudian apa An-Nisa 171 tritunggal yang dimengerti oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Mas al Maria dan Allah Subhanahu wa taala dan itu bahkan sama sekali tidak ada di dalam sejarah. Jadi terima kasih karena telah berkomentar untuk supaya memberi peluang bagi saya untuk memperlihatkan bahwa kamu sedang setelah kamu keluar dari mulut buaya sekarang kamu masuk ke dalam mulut singa. Terima kasih ya. Salam padeki Allah yang di taman itu taman Eden adalah pribadi yang mana? Malak Yahweh, jadi kalau saudara ikuti argumen saya tentang biblical teologi dari Yohanes pasal 1 ayat yang ke-18. Saudara ingat tadi di Yohanes pasal 1 ayat yang ke-18 itu dikatakan bahwa tidak ada orang yang pernah melihat Allah. Allah di situ adalah Bapa, tetapi monogenes teos yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Nah, maksudnya itu begini, argumennya begini. Kalau yang ditulis oleh Yohanes itu benar bahwa yang menampakkan diri atau yang selalu menampakkan diri adalah monogenes teos dan tidak pernah ada yang melihat Bapa, maka semua teofani di dalam perjanjian lama pada dasarnya adalah kristofani. Penampakan Kristus di dalam perjanjian lama termasuk yang di garden itu kejadian pasal 3 ayat yang ke-8 termasuk yang di uh, kejadian pasal yang ke-12 kejadian pasal yang ke-15 kejadian pasal yang ke-18 pasal yang ke-19 on and on termasuk malak Yahweh yang kemudian merupakan apa namanya redeemer bagi Israel di uh, dalam peristiwa Exodus yang nanti dengannya Musa berbicara face to face dengan dia. Termasuk juga yang menampakkan diri kepada Yesaya misalnya Yesaya pasal yang ke-6. Karena teks itu nanti dikutip di dalam Yohanes pasal 12 bahwa Yesaya melihat kemuliaannya. Nah kapan Yesaya melihat itu? Itu yang tercatat di dalam Yesaya pasal yang ke-6. Jadi yes pada dasarnya seluruh teofani di dalam perjanjian lama adalah Kristofani. Adalah Kristofani. Pak Deki sebagai orang awam memahami firman Tuhan adalah suara Yahweh seperti beberapa ayat pada teks lama. Firman Tuhan pada kelanjutan ayatnya berbunyi. Bisa diterjemahkan berbunyi atau bisa diterjemahkan said. Mengatakan. Jadi apa namanya itu? Kan yang dibaca di dalam terjemahan bahasa Indonesia, kan? Kalau saudara baca di dalam terjemahan-terjemahan uh, berbahasa Inggrisnya, kan, mengatakan "say" mengatakan. Jadi, itu mengindikasikan aktivitas person, bukan apa namanya, uh, uh, bukan kata-kata itu sesuatu yang sifatnya ucapan, tapi kata-kata itu mengatakan uh, kalau diterjemahkan. Itu agak membingungkan kalau kita menggunakan terjemahan. Uh, di dalam bahasa nya karena dafar Yahweh di situ mesti diperlakukan sebagai sebuah idiom bukan sebuah kata yang normal diterjemahkan dengan atrence ya kata-kata yang impersonal misalnya di dalam kejadian 15 kemudian misalnya kalau Saudara baca di dalam 1 Samuel pasal 3 tadi Tuhan menampakkan diri melalui nya jadi Tuhan menampakkan diri melalui firman-Nya. Artinya firman-Nya itu dilihat dan itu koheren dengan satu Samuel pasal 3 ayat yang pertama di mana firman Tuhan dikaitkan dengan penglihatan-penglihatan atau di dalam Yeremia pasal 1 tadi dikatakan bahwa firman itu disebut Tuhan dan menjamah mulut dan tanganku. Itu idiom ya di dalam kasus-kasus itu. Termasuk juga di dalam formulasi introduction dari para nabi kecil ya datanglah firman Tuhan datanglah firman Tuhan kepada Yunus kepada Hosea kepada Mika Yoel dan seterusnya komenmu nggak mutu adis saya kami apa ini yang datang nyampa-nyampa itu dibuang aja lah kita ini sesi pengajaran nanti kalau saya sudah katakan kepada saudara-saudara yang muslim ya entah dengan cara apa kita harus ngomong supaya kamu mengerti silakan carikan bagi saya sekolah kamu tidak usah sodok sorong sifale si itu yang baru saja jadi umar itu by the way kalau kalau baca apa namanya eh, Jacobi <laughs> Jacobi umar bin al khattab adalah Muhammad karena di dalam naskah itu yang dirujuk oleh Muhammad Ali atau Menakem Ali yang pergi menyerang apa namanya Palestina itu adalah Umar bin Al-Khattab dan dia disebut sebagai The prophet. Jadi yang jadi nabi adalah Umar bin Al-Khattab itu menurut naskah Jacobi. ya. Dan seorang sosok yang 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 tidak jelas tidak jelas begitulah. Carikan bagi saya ulama kamu, ustadz atau orang terpelajar, dosen atau doktor atau profesor, orang-orang yang pintarlah supaya ada diskusi yang baik dan edukasi itu bisa untuk publik. Jangan untuk orang yang bahkan kata-kata untuk klausa nyusun SPO saja tidak ngerti. Dan kerjanya hanya menciptakan instrumen seperti komentar Valen yang tadi-tadi. Dan -tadi, sekarang sudah berubah nama jadi jadi Umar itu. Tidak jelas orang itu. Stroman semua, dan masa kita harus menghabiskan waktu hanya untuk memperlihatkan bahwa kamu paham saja tidak, tapi congormu maju terus. Paham saja tidak, loh, tapi congornya maju. Kalau firman Tuhan datang kepada Yeremia, nah, karena para penerjemah kita masih memperlakukan memperlakukan firman Tuhan itu seperti apa namanya? sesuatu yang impersonal. Tapi kalau Saudara baca di dalam bahasa Ibrani-nya kan bisa diterjemahkan "said". Firman Tuhan datang kepada Yeremia, katanya. Bisa diterjemahkan begitu. Jadi tidak harus diterjemahkan bunyinya. Kenapa mereka terjemahkan bunyinya? Karena mereka mengasumsikan bahwa firman di situ adalah kata-kata. Tapi konteksnya tidak mengizinkan begitu. Itu maksud saya tadi. Poin penting apa yang Bapak dapat dari Profesor Lilbeck? Ya, ini bukan sesi tentang itu. Jadi kenapa kamu nanya tentang itu? Kamu ada pertanyaan tentang uh, isu ini atau tidak? Atau kamu hanya datang ke sini untuk memperlihatkan bahwa saya ingin memperlihatkan kepada dia bahwa saya memberikan komentar yang bagus. No, komentarmu tidak bagus. Komentarmu itu komentar yang out of topic. Jadi belajar mulai dari hal-hal yang sederhana yang sederhana. Kalau orang ngomong tentang topik apa, stick untuk topik itu. Jangan bawa kemana-mana. Kamu persis seperti kadrun. Kita lagi ngomong tentang apa mendadak mereka ngomong tentang Tenggara Barat Daya dan seterusnya. Jadi di sesi-sesi saya jangan sudah bodoh tapi sok pintar. Tidak usah. Karena saya bukan orang yang suka membuang waktu untuk orang-orang yang tidak ngerti apa-apa tapi sok berkomentar yang 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 ini ya. Dan saya tidak nice dengan orang yang begitu. Kalau saudara mau butuh orang yang nice dengan orang bodoh, pergi cari di channel lain, tapi tidak di sini. Oke, saudara-saudara, masih ada pertanyaan? Saya lagi scroll ke atas untuk saya lihat. Siapa tahu ada yang, yang kelihatan. Debat ini paling epic santun gak pakai emosi, pakai alasan Bapak Gereja konsili. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Kamu lagi mau bilang apa? Iya, kamu lagi mau bilang apa? Gak pakai Bapak Gereja konsili, gak pakai usah. Kalau stromen ya stromen begitu loh. Kamu gak ngerti tentang logik. Kamu gak ngerti tentang logik. Kalau kamu tidak ngerti tentang logika, kamu tidur aja di sana. Justru mengindikasikan orang itu sudah lost the debate kalau dia melakukan logical fallacy, persis seperti kamu. Jadi maksud kamu tidak usah pakai logika. Kalau kamu tidak usah pakai logika, kamu tidak ada bedanya seperti ayam, tidak ada bedanya seperti kambing, tidak ada bedanya seperti kerbau. Karena logika itu adalah salah satu fakulti yang membedakan kamu dari binatang. Begitu kamu tidak mau pakai logika maka kamu selesai. Strowman adalah salah satu dari aktivitas logik, logik yang salah dan kalau itu dilakukan itu harus diperlihatkan. Dengan tujuan untuk orang itu menerima koreksi atau memperbaiki argumennya. Tapi kalau tidak dikoreksi maka dia pikir yang salah itu akan tetap benar. Jadi itu sebabnya tadi saya bilang kamu dia majalah. Atau kalau kamu punya kalau kamu punya education, Mas, Mas siapa ini? Mas. Siapa namanya ini? Kalau kamu punya education, kalau kamu punya pendidikan, termasuk kamu menganut pandangan tertentu yang kontra dengan pandangan trinitarian, kamu silakan kontak tim saya. Kasih tahu kamu sekolahnya di mana, kuliahnya sampai apa. Karena begini, kenapa harus begitu? Karena saya tidak punya waktu membuang waktu dengan orang yang tidak sekolah. Tidak, nah, tidak sekolah itu bukan berarti kamu bodoh. Tidak pasti berarti kamu bodoh. No. Tapi mengindikasikan bahwa kamu memerlukan banyak pengetahuan untuk bisa bicara tentang hal-hal tertentu. Jadi kalau kamu punya education, silakan kontak tim saya. Kamu mau berdebat tentang topik apa? Silakan. Supaya kamu tidak usah ngoceh begini-begini di sini. Dan kamu merasa sok pintar berkomentar satu kalimat untuk satu sesi, satu sesi satu jam itu tidak membuat kamu itu hebat ya silakan kontak mas para admin saya yang ada di sini tolong cek itu nama akun orang itu dan cek dia itu siapa itu cek dia itu siapa sekolahnya di mana atau dia berprofesi sebagai apa kalau cukup baik untuk bisa ada di dalam perdebatan atur perdebatan saya dengan dia Salam Pak kalau firman Tuhan yang ada di perjanjian baru firman Tuhan yang datang kepada Yohanes Pembaptis itu bagaimana ya? Lukas pasal 3 ayat yang kedua. Kita perlu lihat dulu teksnya apa yang dikatakan di dalam konteks itu. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Sakaria di padang gurun maka datanglah Yohanes ke seluruh Daerah Yordan dan menyerukan: "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu seperti ada tertulis dalam Kitab Nubuat-Nubuat Yesaya: Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Nah, ada beberapa komentar pertama: "Kelihatannya itu mirip dengan formulasi di dalam Perjanjian Lama, kelihatannya itu mirip." Tapi saudara lihat ada elemen-elemen lain, elemen-elemen naratif dari konteksnya yang tadi saya perlihatin kepada saudara yang tidak muncul di dalam uh, Lukas pasal 3 tadi. Di dalam Lukas pasal 3 tadi saya belum lihat di teks bahasa Yunaninya apakah itu terjemahan yang yang tepat atau tidak. Tapi event kalaupun dikatakan firman Tuhan itu datang Saudara ingat nggak, tadi waktu saya jelaskan tuh, bukan hanya soal firman itu datang, misalnya di dalam Abraham, di dalam Samuel, juga di dalam Yeremia. Firman itu datang, dan datang dalam visi, datang dalam penglihatan, artinya bisa dilihat, dan bukan hanya bisa datang dalam visi, tapi keseluruhan konteksnya firman yang datang itu melakukan aktivitas komunikasi dan bukan hanya melakukan aktivitas komunikasi tapi juga melakukan aktivitas personal misalnya seperti di Yeremia dia menyentuh mulut dan tangan dari Yeremia menyentuh mulut dan tangan dari Yeremia jadi itulah sebabnya kita harus berhati-hati untuk menarik paralel-paralel kalau tidak didukung dengan elemen-elemen lain di dalam keseluruhan konteksnya saya tidak percaya bahwa di dalam Lukas pasal 3 itu paralel dengan apa yang terjadi di dalam teks-teks seperti kejadian pasal pasal 15 kemudian 1 Samuel pasal 3 dan juga di dalam Yeremia pasal yang pertama saya tidak percaya Pa di dalam hakim-hakim 6 ayat yang ke-12 nanti kita cek dulu apa yang dikatakan di situ itu kemungkinan tentang malak Yahweh hakim-hakim 6 pasal yang ke 12 ya itu Teofani malak Yahweh bahkan di dalam di dalam konteks itu ya dikatakan malak Yahweh menampakkan diri kepadanya dan berfirman demikian Tuhan menyertai engkau Ya pahlawan yang agak berani. Jawab Gideon kepadanya. Ah tuanku jika Tuhan menyertai kami. Mengapa semua ini menimpa kami dan seterusnya. Jadi itu adalah Teofani. Itu penampakan diri Malak Yahweh ya. Nah ini pertanyaan yang bagus. Pak Deki apakah bisa sedikit jelaskan tentang perbedaan antara Yesus sebagai sang firman dan dengan Alkitab sebagai firman Tuhan. Oke. Okay. Itulah sebabnya kita perlu studi yang baik tentang language ya, tentang bahasa. Semua yang studi tentang bahasa asli Alkitab, misalnya bahasa Ibrani atau bahasa Yunani atau bahasa Aramaik. Tahu, termasuk kalau Saudara buka salah satu leksikon. Leksikon itu kamus untuk arti kata. Salah satu leksikon apakah leksikon Ibrani? atau leksikon Yunani. Tahu bahwa kata satu kata itu bisa punya banyak arti. Ya. Jadi secara diksioneri satu kata itu bisa punya banyak arti. Misalnya kata logos itu sendiri bukan hanya berarti kata-kata tapi juga bisa berarti apa namanya science ya. Misalnya orang uh, biologi. Jadi bios dan logos dan seterusnya. Jadi bisa berarti ilmu. Dan seterusnya, atau bisa berarti pemikiran, dan seterusnya. Nanti kemudian orang dapat kata yang lain lagi, logikos, ya, logik, dan seterusnya. Jadi, satu kata itu bisa punya banyak arti. Itu yang pertama dulu, yang kedua bukan hanya soal arti katanya. Kalau saudara belajar tentang teori bahasa, simbol bahasa, bukan hanya soal arti katanya, tapi juga soal referen atau rujukan, misalnya kursi. Misalnya kursi, kursi ini kan bisa berarti tempat duduk, tapi juga bisa berarti apa? Bisa berarti jabatan. Ya, misalnya saya Anda duduk di kursi itu atau itu Anda duduk di jabatan itu, jadi kursi itu menjadi arti konotatif dari jabatan. Jadi kata itu bisa punya banyak arti. Itu yang pertama. Yang kedua soal referen, referen, referen itu rujukan, rujukan itu. Bisa sangat berbeda. Misalnya, kata ini, kata "logos" ini, bisa rujukannya adalah kata-kata, artinya apa yang diucapkan, dan yang diucapkan itu bisa yang lisan, tapi juga bisa yang tertulis. Jadi beda, kan? Jadi, bahkan Firman Tuhan saja. Waktu kita bilang Firman Tuhan saja, dalam arti Firman, dalam arti perkataan itu referennya itu bisa berbeda. Bisa referennya kepada yang diucapkan, bisa referen kepada yang tertulis. Nah yang saya jelaskan di sini bukan yang diucapkan, bukan yang tertulis, tapi referen yang lain yaitu person. Nah dalam kategori yang terakhir ini itu adalah gelar, adalah idiom, sebutan untuk Teofani di dalam perjanjian lama. Jadi ada setidaknya tiga referen dari kata firman bisa merujuk kepada firman yang lisan yang di yang diucapkan bisa merujuk kepada firman lisan itu kemudian tertulis sekarang menjadi kitab tapi juga bukan lisan bukan tertulis tapi merujuk kepada person atau merujuk kepada pribadi jadi kira-kira itu sedikit perbedaannya katanya sama tapi rujukannya referensinya itu referennya itu bisa berbeda dan itu uh, memberikan arti yang berbeda. Oke saudara-saudara. Guru bolehkah berikan serba ringkas berkaitan angka antikris di dalam enam enam enam. Ya di dalam singkat saja karena ini hanya tinggal empat menit ya. Setelah ini saya akan tutup sisi live ini. Wahyu pasal 13 itu ada di dalam wahyu pasal 13 ayat yang ke 8 Pertama harus ingat. Itu angka seorang manusia. Itu jelas di dalam teks bahasa Yunaninya. Artinya itu tidak merujuk kepada chip, tidak merujuk kepada teknologi tertentu dan lain sebagainya. Banyak orang sekarang kan berpikir begitu ada barcode katanya itu antikris. Begitu ada chip katanya antikris. Begitu ada teknologi tertentu katanya itu antikris. Pasti tidak begitu. Karena di dalam teks Yunaninya merujuk kepada angka seorang manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, antikris itu itu bukan sekadar satu pribadi dan sekarang itu belum ada. No. Kalau saudara baca di dalam surat 1 Yohanes, bahkan pada masa Yohanes dikatakan sekarang sudah muncul banyak antikris. Jadi antikris itu bahkan sudah muncul pada masa Yohanes. Pada abad pertama ketika para rasul itu artinya sepanjang sejarah itu selalu ada roh antikris yang memakai orang-orang tertentu atau memakai kekuatan tertentu untuk menghalangi the gospel, mempersekusi the gospel, menganiaya orang-orang Kristen, menutup gereja dan mempenjarakan orang-orang Kristen dan seterusnya. Itu merupakan manifestasi dari roh antikris. Tetapi yang dibicarakan di dalam wahyu pasal 13 kemudian nanti kalau saudara baca di dalam wahyu pasal yang ke-17 itu bicara tentang meskipun di dalam sejarah itu sudah muncul antikris, 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 tapi nanti akan ada di ultimate antikris. Jadi, ada satu sosok yang merupakan klimaks dari seluruh manifestasi antikris, dan itu kita tidak tahu kapan akan terjadi. Yang terakhir, yang terakhir di dalam. Konteks Kitab Wahyu, angka 666 itu, saudara, jangan dogmatisasi, karena kita bahkan punya manuskrip Kitab Wahyu yang paling tua, dan angkanya itu bukan 666, tapi angkanya adalah 616. Nah, angka itu bisa berbeda begitu, itu tidak mempengaruhi maknanya, karena itu yang disebut dengan gematria jadi ingat di dalam bahasa Ibrani itu kan mereka tidak punya numbers jadi untuk angka itu mereka gunakan representasi dari huruf-huruf tertentu di dalam setiap huruf di dalam konsonan di dalam bahasa Ibrani termasuk juga di dalam bahasa Yunani ya Jadi kalau saudara mau menghitung angka saudara gunakan, apa namanya letters menggunakan konsonan-konsonan itu dan itu disebut dengan gematria Nah di dalam konteks abad pertama angka itu sangat mungkin meskipun saya tidak bisa buktikan ini secara definitif Tapi sangat mungkin merujuk kepada Nero Sangat mungkin ya merujuk kepada Nero Ingat saudara hidup di abad pertama kalau saudara sebut nama Nero itu di kontraproduktif untuk perkembangan kekristenan. Nah, jadi dia menggunakan simbolik gematria itu untuk bicara tentang Nero, tapi tidak hanya terbatas kepada Nero karena seperti argumen saya tadi pada poin pertama atau kedua tadi bahwa antikris itu muncul terus-menerus di dalam sejarah sampai nanti akhirnya menjadi klimaks pada sosok yang disebut sebagai the ultimate antichrist. Kita tidak tahu siapa, kita tidak tahu kapan, tapi terus-menerus akan ada roh, spirit antichrist itu di dalam sejarah, memberikan perlawanan dan oposisi terhadap kekristenan. Jadi setiap kali Saudara orang Kristen dianiaya, dipersekusi, dihambat dan lain sebagainya, Saudara tahu itu spiritnya siapa? The spirit of antichrist. Oke, okay, saudara-saudara, saya sampai di sini. Ini sudah satu jam 31 menit. Kiranya Tuhan memberkati, menjaga, melindungi saudara-saudara sekalian. Dan sekali lagi, bagi saudara-saudara yang mau mengikuti uh, seminar dari Pendeta Isra termasuk juga ibadah syukuran untuk Dies Natalis STT Rai Batam pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2022. Silakan cek fitur komunitas STT Rai, channel STT Rai Batam official dan juga channel Firbum Viritatis nanti akan ada informasi di sana dan bagi saudara-saudara yang mau mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan di STT Rai Batam silakan cek kotak deskripsi Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Salam, selamat akhir pekan.